Halo guys, kembali dengan saya Budi Vigo Samanda Channel. Video kali ini berisi tentang syukuran anak ketiga saya di rumah. Nah, gimana keseruannya guys? Saksikan terus ya. Lanjut. Ini sebentar ada amanya atau neneknya mau kasih emasnya buat si Dev. Nah, ini kita buka dulu. Nah, pasang. Ini hadiah dari amanya atau neneknya buat si Dev. Nah, sudah terpasang satu. Satu lagi, nah, titik, nah sudah itu untuk tutup kembali pakai sarung tangannya biar ndak kukunya ndak tajam mak. Pakai kuku, pakai ya sarung tangan lagi ya. Ya, tuh mulai nangis loh, Dep. Nah, sisi apa? Ya, ya pas sudah. Ya, kita bersyukur hari ini. Rupanya hari ini ada dua acara. Yang pertama adalah satu bulannya Dev, ya, dan yang kedua adalah ulang tahun pernikahan antara Budi dan Diana. Hari ini mereka pas 11 tahun usia pernikahan mereka. Aku mau pernikahan mereka 11 tahun. Bahkan Tuhan juga menambah sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan mengaruniakan anak yang ketiga di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga yang memimpin memberkati ibadah syukur pada sore hari ini.
dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Harusnya setiap orang itu membutuhkan kasih. Tapi kadang-kadang kita terdistorsi, terganggu. Sehingga bukan itu lagi yang kita harapkan. Kita beralih mengharapkan hal yang lain. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengatakan kalau tidak kalau ada uang begini, ada uang abang sayang, enggak ada uang abang ditendang katanya. Setelah kita tanya anak-anak, berikan uang berapapun juga mungkin dia enggak memerlukan itu. Yang dia perlukan adalah perhatian dan kasih dari orang tua. 9 kali 3 27. Dia bilang, "Iya, saya tahu." Tapi dia tanya, "Berapa harga nyawamu?" Berapa harga nyawamu? 1.000 rupiah? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau dia tetap ngotot, itu preman, perampok. Dia mau bayar saja udah bersyukur. Kakek itu bilang, daripada kamu ngotot gara-gara 1.000, nyawanya melayang. Jadi kadang-kadang mengalah, rugi, itu belum tentu kita kalah. Tidak, tetapi ada hal yang lebih berharga. Demikian juga kalau kita katakan di dalam keluarga. Mari kita melihat apa sih yang Tuhan inginkan. Banyak yang WA sudah nih. Mana Anda? Baru datang bosku nih. Nah guys, video kali ini sampai di sini dulu ya. Tonton terus video-video saya selanjutnya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Budi Vigo Samarinda. Ya, saya undur diri. Bye.